Selamat datang kembali di channel Lazy Day. Kali ini kita akan membahas siapa calon top skor Liga Inggris yang mampu menyaingi Haaland. Liga Inggris 2023-2024 memang belum dimulai, tapi sangat menarik untuk melihat para calon top skor di klub-klub Liga Inggris, terutama pada klub Big Five. Musim lalu Haaland mampu meraih top skor Liga Inggris dengan mengemas 36 gol, diikuti Harry Kane dengan 30 gol. Di musim 2023-2024 ini mungkin persaingan akan sangat seru, di mana ada beberapa pemain yang menjadi kandidatnya untuk bersaing dengan Haaland. Yang pertama, tentu saja Harry Kane. Striker Tottenham ini jadi calon top skor Liga Inggris. Striker timnas Inggris ini yang digadang-gadang akan hengkang ke Manchester United dan Real Madrid adalah sosok striker yang haus gol. Musim lalu Kane mencetak 30 gol. Bukan tidak mungkin di musim depan ia akan melebihi raihan golnya dari musim lalu. Yang kedua, Mohamed Salah. Pemain Liverpool satu ini juga tidak bisa dipandang remeh. Meski musim lalu Liverpool melewatkan masa-masa sulit, Salah mampu mengoleksi 19 gol. Di musim depan dengan rekrutan baru dari Jurgen Klopp bisa saja Salah kembali menemukan permainan terbaiknya. Yang ketiga, Marcus Rashford. Pemain muda MU ini sedang bagus-bagusnya di musim lalu. Dengan mengemas 16 gol, Rashford bisa saja menjadi pesaing striker top lainnya. Di mana MU saat ini masih bertumpu padanya karena MU belum mendapatkan stiker baru. Yang keempat, Gabriel Martinelli. Pemain Arsenal satu ini mampu mencetak 15 gol pada musim lalu. Dengan skuad Arsenal musim ini, Martinelli bisa saja menambah koleksi golnya. Di samping itu juga ada Kai Havertz. Rekrutan anyar Arsenal ini juga memiliki naluri gol yang cukup bagus. Walau tidak memiliki catatan gol dengan para pesaingnya, namun dia kerap kali mencetak gol-gol penting saat masih bersama Chelsea. Cukup menarik untuk menanti siapakah yang akan menjadi top skor Liga Inggris musim depan. Selain pemain-pemain yang sudah disebutkan, apa ada lagi yang mungkin bisa menyaingi Erling Haaland musim depan?